Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wal rasikhuna bil ilmi yaquluna amanna bih kullun min 'indi rabbina wa ma yazakkaru illa ulul albab." Maksudnya, dialah yang menurunkan kepada kamu, wahai Muhammad, kitab suci Al-Quran. Sebahagian besar daripada ayat Quran itu ialah ayat-ayat muhkamah, yakni ayat yang tetap, tegas dan nyata maknanya dan jelas maksudnya. Dan ayat-ayat muhkamah itu ialah ibu, yakni pokok bagi isi Al-Quran. Dan yang lain lagi ialah ayat-ayat mutasyabihat, yakni ayat-ayat yang samar, yang tidak terang maksudnya. Oleh sebab itu, timbullah faham yang berlainan menurut kandungan hati masing-masing. Adapun orang-orang yang ada dalam hatinya kecenderungan ke arah kesesatan, maka mereka selalu menurut apa yang sama-sama daripada Al-Quran untuk mencari fitnah dan mencari-cari takwilnya, yakni memutarkan maksud menurut yang disukainya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilan tafsir maksud yang sebenar melainkan Allah. Dan orang-orang yang tetap teguh serta mendalam pengetahuannya dalam ilmu-ilmu agama, mereka berkata, "Kami beriman kepadanya. Semuanya itu datangnya daripada Tuhan kami, dan tiadalah yang mengambil pelajaran dan peringatan melainkan orang yang berfikir." Surah Ali Imran ayat ke-7. Para jemaah sekalian, ayat ini ialah merupakan salah satu keterangan Allah Ta'ala bahawa dalam Quran ni ada dua bentuk ayat. Ya, satu ayat dipanggil ayat muhkamah. Ayat muhkamah ni ialah ayat yang jelas, yang tak sama-sama, yang tak ragu-ragu. Kita baca, kita faham terus makna dia. Ya, jelas maksud dia. Ya, dan Allah Ta'ala sebut ini sebagai ibu. Hunna ummul kitab. Ayat-ayat yang jelas ni ialah ibu ataupun induk bagi Al-Quranul Karim. Ya, ayat jelas ni macam kita baca ni, siapa baca pun faham terus. Ya, tak perlu takwil-takwil. Tak perlu nak cari makna-makna lain. Ya, jelas terus. Umpama, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, sabit kesalahan mencuri dia, potong tangan. Jelas. Ya, tak ada ragu-ragu, tak ada sama-sama. Ya, ataupun ayat lain, alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Quran itu pun, ya, sebagai petunjuk pada manusia, ya, hudan lin nas, ya, jelas ayat ni kalau kita baca jelas. Qul huwallahu ahad, katalah Allah itu Maha Esa. Jelas, tak ada benda nak fikir, tak ada benda yang sama-sama yang ragu-ragu. Ayat macam ni Allah sebut ummul kitab. Inilah induk bagi Al-Quran. Ibu bagi segala Al-Quran tu ayat macam ni. Ya. Ayat-ayat yang jelas makna dia, jelas maksud dia. Satu lagi dalam Quran, ada yang disebut sebagai ayat mutasyabihah. Ayat yang sama-sama, yang tak jelas makna dia. Yang tak jelas maksud dia. Apa maksud sebenar, apa makna sebenar, tak jelas. Ya, ayat mutasyabihah ni, ya, ialah ayat yang, ya, yang kalau kita baca makna dia, kita tak tahu. Tak tahu maksud sebenar. Bila tak tahu maksud sebenar, lalu manusia ni mula mereka-reka lah. Mereka-reka cari makna dia, cuba tafsir, cuba hurai, ayat macam tu. Ya, Allah Ta'ala sebut, ya, apa ayat mutasyabihah ni? Banyak dalam Quran. Umpama alif lam mim, tak tahu makna dia. Yasin, ha, ni mutasyabihah. Ya, wasi'a kursiyuhu samawati wal ard, luahlah kursi Allah seluah langit bumi. Kursi ni makna apa? Lalu ramai orang duk takwil tu, takwil ni, takwil tu.
Ya, kemudian Allah Taala sebut dalam surah Sajdah, ya, Allah Taala ciptakan fi sittati ayyamin summastawa 'alal 'arsy. Ya, setelah Allah ciptakan bumi, langit bumi selama 6 waktu, lalu Allah pun beristiwa atas 'arsy. Ya, apa makna istiwa atas 'arsy, makna apa? Ini ayat dipanggil ayat mutasyabihat. Yang ramai-ramai yang tak tahu makna sebenar. Ya, lalu Allah Taala sebut, ramailah orang cuba takwilkan ayat ni. Ya, adapun terutama mereka yang al-lazina fi qulubihim zaygun, orang yang hatinya suka kepada benda-benda, kecenderungan kepada perkara-perkara yang yang ragu-ragu, yang samar-samar. Ya, orang yang disebut oleh Allah, ya, yang ada dalam hatinya kecenderungan ke arah kesesatan, ya, cenderung kepada benda-benda sesat. Ya, orang macam ni kata Allah, mereka selalu suka mencari, ya, menghurai makna-makna ayat yang sama-sama ni. Ha, dicuba makna alif ni makna apa, lam makna apa, mim makna apa. Padahal tak ada dalil, tak ada ayat Quran menghuraikan makna, tak ada hadis menghuraikan. Dia suka ayat macam ni. Ha, Yasin ni makna gini, gini, gini. Ha, dia reka-reka. Ya, Allah kata orang macam ni, hati dia cenderung kepada benda sesat, benda tak betul. Dia suka sangat duk tahu ayat macam ni. Ya, Allah Ta'ala istiwa atas 'arsy. Ha, apa maknanya? Ya, beristiwa tu mana pun dia. Ya, dia cuba hurai-huraikan. Ya, Allah sebut orang yang hati cenderung kepada benda sesat, dia suka ambil ayat macam ni. Padahal ayat macam ni ni, kata Allah Ta'ala, orang beriman, ya, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَالرَّاسِخُونَ فِي الْإِلْمِ, ya, Allah sebut, وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ. Ya, tak ada siapa yang tahu makna sebenar melainkan Allah saja. Ya, makna sebenar, apa maknanya? Ayat-ayat yang sama-sama ni, makna sebenar, hanya Allah saja yang tahu. وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ. Tak ada siapa yang tahu takwilan dia melainkan Allah Ta'ala. Ya. Adapun kita yang beriman, وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, adapun orang beriman dengan Al-Quran, beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, maka orang beriman ni kata Allah Ta'ala, ya, mereka ini, ya, وَالرَّاسِخُونَ فِي الْإِلْمِ, orang yang rasih dengan ilmu, orang yang mendalam ilmu, orang yang alim dalam ilmu ni. Ya. Apa dia kata? يَقُولُ آمَنَّا بِهِ, kita beriman dengan ayat tersebut. Sudahlah, cukuplah. Entah saduk bahas, entah saduk ta'wil, ta'wil tu, ta'wil ni, macam-macam ta'wilan. Mengikut nafsu, mengikut selera, mengikut akal, mengikut pendapat-pendapat yang beza-beza. Ya, Allah kata orang yang rasih, orang yang dalam ilmu, tok-tok guru, orang alim, dia tak nak bahas bab-bab ayat macam ni. Ya, duk cerita bab ayat-ayat macam ni. Cuma dia kata apa dia? يَقُولُ آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Ya, mereka kata apa dia? Kita beriman dengan ayat macam ni. Ya, tak saduk bertengkar, tak saduk balah dengan ayat macam ni. Ya, dan kita yakin kullu min indi rabbina, semua ayat Quran datang daripada Allah Ta'ala. Ya, ayat yang muhkamah, ayat yang jelas makna dia datang daripada Allah. Ayat yang ramai, yang sama-sama, yang tak jelas makna pun datang daripada Allah Ta'ala. Ya, maka ya, wama yazzakaru illa ulul albab, kata Allah Ta'ala. Ya, dan tiada yang mengambil pengajaran, peringatan dengan ayat, dengan peringatan Allah ni, melainkan orang yang ada akal. Ya, dia tak suka. Ada orang dia suka pergi duk bahas benda-benda yang ragu-ragu, benda-benda yang sama. Nah, dia suka sangat. Ha, dia suka bab tu. Ya, dia ngajar, dia suka cari ayat-ayat yang mutasyabihah, yang tak jelas makna. Dia suka sangat gitu. Ya, dia suka. Ada pun ayat yang sebenar dalam Quran ni, ada ayat yang dipanggil ayat yang ibu kandungan Quran. Asas Quran tu itu ayat yang jelas maksudnya. Ya, yang tak ada ragu-ragu, kita baca terus faham. Ya, tak ada belik-belik, tak perlu tengok makna duk hurai ikut macam-macam. Ya, itulah dipanggil ummul kitab, ibu bagi Al-Quran. Jadi orang, tapi kata Allah, orang yang suka cenderung hati pada benda sesat, ha, dia sukalah macam ni. Ha, dia kata alif makna begini, mim makna begini. Ya, macam kita baca Yasin. Apa makna Yasin?
Ya. Ulama-ulama mu'tabar, orang alim, warasikhuna fi ilmi, kata apa dia? Yasin ni Allah saja yang tahu makna sebenar. Ya. Ada makna yang tak sebenar ni, bukan makna yang tak payah kita duk habis masa. Ya. Duk sebut ya ni makna begini, sin ni makna begini. Ya. Kadang-kadang dalam Quran, banyak ayat-ayat mutasyabihah ni. Banyak. Ayat yang kita baca, sekali baca, tak faham makna dia. Maka kalau kita nak baca juga, bukan salah. Tapi kita kena rujuk pada tafsir ulama-ulama yang muktabar. Ulama-ulama yang ilmunya bersambung. Ada dalil, ada sandaran yang kukuh. Maka kita pegang. Tapi kata Allah Ta'ala, Allah lebih suka kita kembalikan perkara macam ni kepada Allah Ta'ala. Tak usah kita duk bahas benda-benda macam tu. Tuhan ni duk atas arah macam mana? Duk atas arah. Nak faham Tuhan duk macam mana? Tuhan cipta macam mana? Ada orang tanya. Ni suka kadang-kadang ada orang, ada manusia dia suka tanya benda pelik-pelik. Dia kata waktu Adam dengan Hawa nikah dulu, siapa jadi wali dia? Siapa jadi saksi dia? Masa Nabi Adam nikah dengan Hawa dulu. Duk tanya, siapa jadi wali? Siapa jadi saksi? Orang ni gak ambil penampapan, mapetan muka tu orang padan. Padahal dia tahu dah syariat ni beza setiap Nabi-Nabi. Tak sama. Zaman Nabi Adam boleh kahwin adik-beradik. Zaman kita haram kahwin adik-beradik. Syariat tu dia beza ikut Nabi-Nabi. Syariat Nabi Musa tak sama dengan syariat Nabi Muhammad. Syariat Nabi Musa zaman Bani Israel, cari kain satu tak leh. Tak leh cari kain satu jadi kera. Allah sumpah laknat jadi kera. Zaman kita boleh dia cari kain satu. Soh kain satu hari jemaat pun boleh. Jangan tak semain jemaat sudah. Syariat beza-beza. Ataupun yang sama akidah. Akidah semua Nabi-Nabi sama. Sejak zaman Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, sama je. Sebab tu kita beritahu, kalau zaman Nabi Musa, kalau zaman Nabi Ibrahim, Allah tu satu, Allah Maha Esa. Zaman Nabi Nuh, Allah Maha Esa. Kenapa puak-puak Kristian kata, sampai zaman Nabi Isa, Tuhan jadi tiga. Ada anak pula. Sebelum tu tak ada. Bila sebelum tu tak ada, lepas tu ngaku Isa anak Tuhan, maka benda tu benda baru. Mustahil Allah bersifat dengan sifat baru. Ini benda yang direka-reka. Ikut akal. Kadang-kadang syariat beza Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Yang ada pula yang tanya, Malaikat Jibril ni buat apa sekarang? Sebab Malaikat Jibril ni kerja buat turun wahyu. Wahyu dah habis dah. Lepas dia pencing. Tak duk kerja, duk saja ke? Duk bahas perbuatan Allah Ta'ala. Allah ni sedang buat apa sekarang? Pasal apa Allah buat begini? Pasal apa Allah buat begini? Dia ambil satu-satu cerita dalam Quran, dia mula reka-reka. Mencari-cari alasan, dia suka benda macam tu. Ada orang suka, kalau dia mengajar, dia suka buat benda pelik-pelik. Dia kata ini ilmu baru, orang lain tak tahu lagi ni, dia seorang tahu. Ataupun dia lebih alim. Sebab tu Allah laknat, kata Nabi, Allah laknat mana-mana orang belajar ilmu agama, nak tunjuk-tunjuk depan orang jahil. Nak berlawan dengan orang yang alim, nak tunjuk lebih dia alim pada orang lain. Allah laknat. Kita belajar ilmu ni, jangan niat sekali-kali nak tunjuk hebat pada orang yang jahil. Nak tunjuk hebat pada orang lain. Akulah yang hebat sekali. Ada ilmu, ada PhD, ada gelaran tu, gelaran ni. Ini tak boleh, tak boleh, tak betul. Sebab ilmu Allah ni luas, sangat luas. Allah, ilmu Tuhan ni sangat luas, tak habis. Allah sebut kalaulah lautan tu Allah tukar je dakwat untuk tulis ilmu Allah Ta'ala. Kering lautan tu, tak habis lagi ilmu Allah. Tambah lagi sebanyak tu juga. Kering lagi air laut tu pun. Tukar je dakwat, tak akan habis ilmu Allah Ta'ala. Sebab luasnya ilmu Allah ni luas sangat. Terlalu luas. Maka sebab tu orang cari, orang tulis sirah. Sejarah hidup Nabi. Sejarah hidup ni, benda tetap. Bila orang tu mati, habislah sejarah hidup dia. Tak? Kita nak kaji sejarah hidup, kita sendirilah. Orang tulis ke, kita tulis ke. Bila kita mati, habislah sejarah hidup kita tu. Tak ada nak tulis pasal pun, dah mati dah. Tapi Nabi Muhammad SAW, walaupun baginda wafat, orang duk tulis sejarah hidup dia, tak habis-habis sampai sekarang.
Tak habis lagi duk tulis. Macam dia masih hidup lagi. Berjuta dah orang tulis tentang sejarah hidup Nabi. Paling detail sejarah hidup manusia, Rasulullah lah. Sebab pasal apa? Sebab semua perbuatan dia tu menjadi sunnah, menjadi amalan kita. Cara dia duduk, cara dia berjalan, cara dia senyum, cara Nabi pakai cincin. Nabi pakai cincin ni tangan mana, jari mana. Semua ada hadis. Tujuannya untuk kita ikut. Cara Nabi pakai serban. Cara Nabi pakai serban. Ada masa orang kata Nabi letak atas, ada berlaku. Tak boleh kita dakwa Nabi buat macam ni saja. Tak boleh. Tak boleh. Pasal apa? Kerana Nabi bukan hidup sehari. Umpama Nabi semayang. Nabi semayang. Cara perbuatan Nabi semayang macam-macam. Sebab tu mazhab-mazhab masing-masing beza. Masalah ranting lah. Masalah pokok dia tak beza. Subuh tak ada mazhab kata ada 3 rakaat tak ada. Tak ada mazhab kata semayang subuh 1 rakaat tak ada. Semua mazhab kata subuh 2 rakaat. Yang beza, yang furuk, yang ranting. Umpama kunut. Syafi'i kata ada kunut. Mazhab Malik kata tak ada kunut. Beza. Beza masalah ranting. Sebab tu kalau kita tinggal kunut, sah tak semayang? Sah. Sah. Tinggal dengan sengaja. Ingat kunut tapi saja tak nak baca. Sah tak semayang? Sah. Sebab dia bukan wajib. Dia bukan rukun. Saja tinggal. Kalau terlupa, sujud sawi. Itu kalau terlupa. Kalau ingat tapi tak nak baca. Tak payah sujud sawi. Sujud sawi ni kerana terlupa. Dia bukan terlupa. Dia saja tak nak baca. Sah tak semayang? Sah. Tak ada masalah. Kenapa sah? Kerana dia sunat. Sebab tu setiap benda kita kena tahu dulu. Dia ni wajib ke? Dia rukun ke? Bukan rukun. Dia wajib ke? Bukan wajib. Kalau dia sunat? Sunat tak apa. Ada orang kadang-kadang pelik bila orang sembahyang Zuhur baca kuat. Pelik tak ada orang sembahyang Zuhur baca kuat? Pelik. Pelik tak kalau ada orang sembahyang Asar baca kuat? Pelik. Pelik tak kalau orang sembahyang Maghrib baca perlahan? Pelik. Tapi biasa je. Orang sembahyang Maghrib baca perlahan. Orang sembahyang Isyak dibaca perlahan je, tak bunyi baca. Biasa tak kita jumpa? Biasa. Biasa je kita tengok ada orang sembahyang Maghrib dibaca perlahan. Padahal makruh. Tapi cuba Tok Imam sembahyang Zuhur baca kuat. Riuh teruk. Padahal sembahyang Zuhur baca kuat. Sama hukum sembahyang Maghrib baca perlahan. Sama je. Jadi tapi jaranglah kita jumpa. Tiba-tiba Tok Imam masjid daerah, masjid mukim. Tan sembahyang Zuhur baca kuat. Masuk Sarawak selalu. Pasal apa? Kerana gharib, benda yang jarang-jarang berlaku. Jadi oleh kerana itu, orang Islam ni kita kena faham mana perkara dasar yang kita tak boleh beza pendapat. Yang ni kena sepakat. Mana perkara ranting, furuk yang kita boleh beza pendapat. Tasabbalah. Tasabbalah dalam perkara ranting ni. Boleh tak kita nak satukan pendapat? Tak boleh. Mana boleh dahan pokok, kita satukan dahan. Yang boleh satu ni batang je. Batang sebatang je lah. Tapi kalau dahan, dia mestilah bercabang. Ranting kau banyak cabang dia. Maka tak boleh kita satu. Sebab tu bila Imam Malik, dia tanya oleh Khalifah Harun al-Rashid. Khalifah ni dengar kuliah dia di Masjid Nabi Madinah. Dengar. Dan dia tak baca kitab Muwatta' karangan Imam Malik. Hebat kitab ni Masya Allah mengimpunkan hadis-hadis Nabi. Assalamualaikum. Lalu kata khalifah cadang. Ni cadangan khalifah. Dia cadang. Dia nak cetak banyak-banyak kitab Muwatta' ni. Nak edar seluruh dunia Islam. Dan nak bakar mana-mana kitab lain. Kitab fiqh yang lain, kitab yang lain tu dia nak bakar. Dia nak rosak musnahkan. Pegang satu kitab je. Supaya orang Islam ni tak balah. Tak beza pendapat. Tu cadangan khalifah. Nampak bagus. Nampak bagus. Tapi Imam Malik kata apa dia? Jangan. Jangan buat macam tu. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Matlamat cantik dah. Nak supaya orang Islam ni satu pendapat berlaku. Tak boleh kata Imam Malik. Aku tulis hadis yang aku jumpa. Dalam kitab tu aku tulis hadis yang aku jumpa. Banyak lagi hadis yang aku tak jumpa. Banyak lagi.
Ya. Dan semua hadis yang aku tak jumpa tu bukan hadis yang tak betul. Bukan maudhu'. Ya. Cuma aku tak jumpa hadis tu ataupun dia jumpa bagi dia dia punya salasilah perawi dia tak kuat. Maka dia tak ambil hadis tu. Ya. Maka kan itu kata Imam Malik, jangan macam tu. Aku tulis apa yang aku temui. Ada pun banyak lagi hadis yang tulis oleh kitab-kitab muktabar yang lain, ya, para ulama-ulama yang lain yang hadis sahih juga. Ya, hadis tu bukan hadis maudhu', hadis sahih juga. Cuma berbeza-beza kaedah. Ya, macam kita lah. Ya, kita ni, kampung kita ataupun di Malaysia ni ada 3-4 orang tok-tok guru hebat-hebat. Ya, tok guru hebat. Ya, katalah Ustaz Arundin. Ya, zaman semasa dulu lah. Sekarang ni Tok Guru Ustaz Adi. Ya, katalah. Kemudian Tok Guru Haji Saleh. Ya, Tok Guru Haji Mak sana. Tok Guru sini. Dalam 4 orang Tok Guru ni, mana kita rasa lebih hebat ilmu dia? Aku kata orang ni. Kata dia. Ya, saya rasa yang paling hebat sekali, Ustaz Adi. Orang ni kata, pada pendapat saya, saya lebih pegang pendapat kalau sekiranya Tok Guru Haji Rahman. Ya, Tok Guru Haji Allah beritahu. Contohlah. Ya, maknanya masing-masing kata pendapat dia orang ni lebih kuat. Pendapat ni orang ni lebih kuat. Dia masing-masing. Ya, sebab tu di masjid, di Masjid Haram masa tu, ya, ada 4 Hanafi mengajar halakah ni. Syafi'i belah sana. Hambali belah sana. Maliki belah sini. Ya, ada 4 tompok. Ya, siapa nak pergi ngaji dengan Imam Syafi'i, pergi sana. Siapa nak ngaji Imam Malik, pergi situ. Ya, dia tak balok. Ya, masing-masing. Kecenderungan masing-masing. Sebab kenapa jadi beza? Pertama, kerana tak ada dalil yang jelas. Ya, tak ada dalil yang jelas. Ya, boleh ke tak boleh? Ya, tapi Nabi buat. Ada masa Nabi buat. Orang ni kata Nabi buat pada pendapat dia. Dia lebih suka pegang pendapat dalil kerana bagi dalil ni dalil kuat. Maka dia pegang. Ya. Ha, tu beza-beza mazhab. Tapi tak balok dari segi dasar. Ya, tak balah, tak sebalah perkara puruk. Ya, duk kita kata kita betul. Sebab kadang-kadang musuh-musuh Islam ni, dia suka tengok kita balah ni. Ha, dia suka laga-lagakan kita. Ya, di tempat yang tak ada Sunni, ya, tak ada Syiah macam Malaysia ni. Ada Syiah tapi tak ramai. Ha, tempat yang tak ada Syiah, musuh-musuh nak balah macam mana nak laga orang Islam ni. Maka dia tiba masalah puruk. Ya, masalah kecil-kecil ni. Ngatik, berzikir lepas semayang, boleh ke tak boleh. Ya, pergi ziarah kubur, ngatik atas kubur. Ya, macam-macam lah. Ya, ini masalah furuk macam tu. Usalli, ya, lapar usalli boleh. Dia bahas benda-benda macam tu. Dia sukalah balah. Dia suka tengok Islam ni balah. Orang ni kata begini, kata begini. Ya. Tempat yang ada Sunni, ada Syiah, dilaga-lagakan. Ha, dilagakan. Sunni, tempat yang Sunni kuat. Ya. Maka dia cucuk puak Syiah. Dia beri biaya puak Syiah. Dia bagi duit, bagi peruntukan, bagi apa, bagi media. Ya. Syiah. Dia sokong Syiah. Balah pula dengan Sunni. Di tempat yang Syiah kuat, Sunni lemah, ditolong Sunni pula. Ha, dia beri peruntukan untuk Sunni. Untuk jadi kuat, lawan pula dengan Syiah. Lalu balah sama sendiri orang Islam. Ya. Balah masing-masing. Sebab tu Amerika, musuh Islam, bila nak serang mana-mana negara lah di dunia ni. Dia tak tanya awak Syiah ke Sunni. Dia mari serang je. Serang belaka. Ya, kita tengok di Palestin. Palestin dia nak laga-lagakan. Macam mana nak laga orang Palestin supaya dia dilemah. Ya, maka ya, dia sokong Fatah. Ya, Fatah ni PLO dulu. Dia sokong Fatah. Fatah, ya, dia berjaya. Menang. Bila pilihan raya baru ni, menang kawasan Tebing Barat. Tebing Barat ni sebahagian Palestin. Menang Tebing Barat. Dia menang. Ya. Di Gaza, pilihan raya Gaza, menang puak-puak Hamas. Ya. Bila Hamas menang, dia tak intirah. Tengok perangai Amerika. Perangai Bangsa 2, PBB. Dia tak intirah Hamas. Ya. Walaupun pilihan raya tu demokrasi. Ngundi. Tapi bila Islam menang, dia tak intirah. Sebab dia tak boleh makan puak-puak Hamas ni. Ya. Tapi puak-puak Fatah, dia boleh makan. Ya. Bila Fatah menang di Tepi Barat, ya, Israel yang beri tolong dia, bagi duit sebagainya, bayar bagi duit, menyebabkan Israel kuasai Tepi Barat. Askar dia jaga, polis dia jaga. Ya. Tapi di Gaza, Hamas jaga sepenuhnya.
polis Israel tak ada, askar Israel tak ada. 100% Hamas jaga. Ya. Sebab tu dia serang Hamas. Ya. Dia tolong. Dia tolong dia, dia biaya dia, dia puji puak-puak Fatah. Dia kata Fatah ni bagus, tak khianat. Tidak macam Hamas. Hamas ni teroris, Hamas ni pengganas. Cara dia nak laga-lagakan. Ya, nak laga puak-puak sama-sama Islam. Ya. Waktu dia pergi serang Iraq. Dia serang Iraq. Ya. Iraq ni ada Sunni, ada Syiah. Ya. Masa tu Saddam Hussein. Ya. Saddam Hussein ni Sunni. Ya. Dia bagi biaya peruntukan pada puak-puak Syiah. Dia bagi senjata balah perang. Ya. Bila balah, maka Amerika pun masuk. Bila Amerika masuk, dia serang belaka dua-dua. Ya. Habis, terus dia kuasai. Libya. Ya. Libya ni negara yang makmur satu masa zaman Gaddafi. Ya. Makmur, siapa nak kahwin, kerajaan bayar RM10,000 bagi peruntukan. Lepas kahwin, bagi rumah percuma. Beranak pergi salih hospital, kerajaan tanggung sepenuhnya. Masuk universiti, kerajaan biaya sepenuhnya. Kalau kita sakit, nak pergi hospital, tambah teksi, kerajaan bayar lagi. Nak apa lagi? Ya. Semua rakyat kena ada rumah. Ya. Duit banyak masa tu, hasil minyak. Rakyat hidup baik. Tapi, ya, oleh kerana Muammar Gaddafi tak nak ikut telunjuk Amerika, ya, maka Amerika, siapa-siapa tak ikut telunjuk dia, ya, dia akan cari jalan juga. Ya, dia akan ikhtiar juga macam mana untuk ya, untuk menjatuhkan pemimpin yang tak ikut telunjuk dia dan lantik pemimpin yang ikut telunjuk dia. Ya, maka macam mana? Dia api-apikan. Sebab dalam setiap negara, orang yang tak puas hati pada kerajaan ni ada sokmong. Ya. Gilah mana pun. Ya. Yang puak tak puas hati ni tetap ada. Tetap ada. Ya. Maka dia dia bagi biaya pada yang tak puas hati ni. Bagi duit, bagi peruntukan, dia jek apa semua dipuji. Ya. Akhirnya, puak ni lah yang berlawan dengan Gaddafi. Maka Amerika tolong puak ni. Tolong berlawan dengan Gaddafi. Akhirnya bila puak ni rasa tak dilawan, muka kerajaan besar, dia panggil Amerika. Panggil Amerika masuk. Amerika masuk kerana apa? Kerana orang ni panggil dia. Bila Amerika masuk, tumbang, hancur. Bila hancur semua, tengok apa berlaku di Libya sekarang. Habis. Ya, sekolah pun kena bayar sendiri. Subsidi elektrik ke apa tak ada dah. Bantuan-bantuan tak ada dah. Nak kahwin pun tak ada peruntukan pun dah. Rakyat jadi susah. Hasil negara diboyok oleh Amerika. Sebab tu kadang-kadang geopolitik ni tak boleh kita baca. Ya, kita duk baca balah sama sendiri. Akhirnya yang untung ialah musuh Islam. Macam gitu. Ya. Belanda mari tawan. Belanda dulu mari jajah Melaka. Ya. Belanda ni negara kecil je. Besar Kelantan lagi. Kecil negeri Belanda ni. Bukan besar. Ya. Negara Belanda ni bukan besar. Macam mana dia boleh mari tawan Indonesia? Ya. Berapa berapa ratus kapal dia mari? Satu dua kapal je dia mari. Ya. Britain, tanah jajahan kita ni bukan bukan dekat jauh. Berapa juta, berapa ribu tentera, tak ramai. Tapi macam mana? Dihasut siapa pemimpin? Raja-raja, masa Raja Melayu. Ya. Yang jadi raja abanglah. Ya. Maka dipujuk adik dia, awak kalau sokong Inggeris jadi raja. Tumbangkan raja tu. Begitulah cara dia. Divide and rule. Dia pecah-pecahkan orang Melayu, orang Islam. Akhir lepas pecah, balas sama sendiri, dia pemerintah. Ya, sebab tu kita ya, kena faham ada agenda besar. Yang kadang-kadang mainan orang ni nampak luar, nampak lain. Ya, tapi sebenarnya ada ada dalang di belakang dia. Yang cuba mencaturkan kita, melemahkan kita. Sekarang orang Melayu ni, kita ekonomi tak kita tak kuasai dah. Tinggal kuasa politik sikit je. Ya, politik sikit je. Ya, maka politik Islam ni, politik orang Melayu ni, mestilah politik yang menguasai, memahami situasi. Sebab tu kita kata umat Islam ni kena bersatu. Ya, kena bersatu, tak boleh pecah dah. Kalau kita pecah dah, dalam ekonomi kita lemah. Ya, kendaraan kita lemah, gaji kita lemah. Akhirnya politik kita habis orang lain kuasai. Dan orang lain kuasai, tak ada apa kita. Ya, sebab tu kita kena cari jalan. Ya, semua orang Islam ni kena bersatu di atas agama Allah Ta'ala. Ya, jangan balah ya waqtasim bihablillah ya bergabung bersatu di atas jalan agama Allah ya tapi kita tak dah boleh kompromi dengan benda yang bercanggah dengan syarak benda ranting tak apalah benda prinsip tak boleh kita kompromi ya, tapi bab ni bukan mudah ya, nak kena faham masyarakat kita ya bagaimana musuh-musuh
ya, melaga-lagakan kita, ya. Jadi oleh kerana itu, ya, sama juga dalam masalah fiqah, ada masalah yang orang laga-lagakan, masalah mazhab orang laga-lagakan, masalah politik orang laga-lagakan kita, ya, akhirnya kita akan jadi lemah orang Islam ni. Ya, sampai empat-empat negara jiran Palestin tu tak berani nak sokong Gaza. Tak berani. Ya, kita Malaysia tak berani nak kutuk, ya, tak ada usul dalam parlimen. Ya, paling tidak desak supaya, ya, Benjamin Netanyahu ni, Netanyahu ni, ya, sepatut bawa ke mahkamah antarabangsa. Tak berani, tak berani nak usul. Ya, dalam persidangan, ya, PBB, ya, Majlis Keselamatan apa, Israel koyak je resolusi tu. Depan orang ramai dia koyak. Ya, teguran, ya, dia koyak je. Tengok tak ada buat apa-apa. Pasal apa? Kerana PBB tu Israel. PBB tu Israel. Israel yang wujudkan. Bank Dunia, Israel yang wujudkan. WHO, Israel yang wujudkan. Ya, jadi mereka telah kuasai kepala-kepala ni, akhir semua negara, ha, ikut apa yang yang disebut. Ya. Boleh ke dikalahkan? Boleh. Kerana janji Allah Ta'ala. Tidak akan berlaku kiamat sehinggalah orang Islam akan memerangi Yahudi, Yahudi itu akan tewas. Ya. Dan kita istiqamah dengan Islam, insyaAllah Allah Ta'ala beri bantuan, beri pertolongan. Ya, jaga amalan masing-masing. Ya, semayang jangan tinggal berjemaah. Ya, sedekah jangan tinggal walaupun sikit setiap hari. Quran jangan tinggal walaupun satu muka sehari kita baca. Ya, ada amalan peribadi kita yang kita kena jaga. Ada amalan berjemaah. Ya, jaga ikat diri kita dengan perjuangan Islam. Jangan lari. Ya, jangan rasa kita ni dah lama berjuang, tak dapat apa-apa. Jangan fikir yang dapat tak dapat atas dunia. Kadang-kadang Tuhan tangguh rezeki kita ni. Tuhan kumpul di akhirat. Ada orang Tuhan bagi dunia, Tuhan bagi akhirat. Dua-dua dapat. Ada orang Tuhan susah dunia, tapi dia bahagia akhirat. Ya, sebab tu budak-budak Palestin, kita fikir logik di Gaza ni. Ya, logiklah tak boleh menang. Nak menang apa lawan Israel, senjata Amerika bagi, Britain bagi, Jerman bagi, teknologi lebih canggih. Senjata kereta kebal ada, jet pejuang ada, macam-macam ada. Lawan pula Hamas, kumpulan kecil je. Sepatut tiga hari, kalah teruk. Sekarang kat dua bulan menang lagi. Ya, sebab tu Israel setuju buat perjanjian damai tu pasal apa? Sebab dia kalah. Ke dia menang, dia tak akan buat. Ya. Kuat. Ya, budak-budak kecil ni. Allahu Rabbi. Kita dengar ucapan dia. Oh, Masya Allah. Ya. Langsung tak takut. Ya. Dia kata, saya kalau saya mati tak apa. Mati masuk syurga. Ya. Mati masuk syurga. Israel, dia mati masuk neraka. Ya. Yakin. Ya, wallahu alam, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita sentiasa, ya, mendekatkan diri, minta ampun pada Allah di atas cuai, di atas lalai, di atas dosa yang kita pernah buat, dan kita cari jalan bagaimana untuk kita sentiasa, ya, merapatkan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa rda. Ah, ujar kita ni.